Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dipinta keterangan ku pihak kepolisian patalijeng perizinan perumahan Pondok Daud serta perumahan PT Satria Bumintra Gemilang atau SBG. Itu panggerote patalijeng musibah tanah uruk Nunarajang Dusun Bojongkondang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Prak-prakan ngagero Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dilakonan ku pihak kepolisian patalijeng perizinan dua perumahan sarta musibah tanah uruk anu ngabalukarkeun korban tilar dunya 40-an di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dina Emprona, Kepala Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Enang Lukman ngeceskeun, izin prinsip perumahan SBG dipedalkeun dina tahun 2015, sarta izin mendirikan bangunan dipedalkeun dina tahun 2016. Aripikeun perumahan Pondok Daud perizinanana dipedalkeun dina tahun 2017. Untuk SBG sendiri itu izinnya dari kapan? Untuk SBG kalau sebetulnya untuk data detail kita kehilangan informasi yang lengkap ya, karena itu sudah sangat lama. Jadi izinnya pun waktu itu sekitar 95-96 belum ada DPMPTSP. Oh, okay. Jadi masih di, mungkin dari di dinas teknis yang lain, yang itu untuk IMB-nya yang SBG lama 2016 sih. Di persetujuan prinsipnya di 2015, kalau untuk yang terkena dampak itu di 2017. Yang Pondok Daud itu ya? Ya. Pak, kabarnya di ada di pertanyaan berapa Pak kemarin tadi Pondok? Saya lupa lagi. Katanya 15 pertanyaan apa ya, lagi? Ya kurang lebih seperti itu. Masih cek Enang Lukman, pihaknya leungiteun data serta informasi anu jinek patalijeng perumahan SBG lantaran eta perumahan diwangun dina tahun 1885 tepi ka 1886 anu tepi ka kiwari tacan aya DPMPTSP-na. Diki Guntara, Bandung TV.